Qala Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa ana min ahlafi wa mushin alayna amin Kitabul Ilmi wa fihi sab'atu abwabin. Ini kitab ilmu, padanya terdapat 7 bab. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi, tentang keutamaan ilmu, keutamaan ngajar, keutamaan belajar, ngajinya. Keutamaan ilmu, keutamaan ngajar, keutamaan ngaji. Iya. Ketika kita menikmati ini, maka jadi nikmat. Ngaji, nikmatin nikmat. Ngajar, nikmatin nikmat. Tapi kalau kita enggak nikmatin, enggak nikmat. Makan apa yang paling enak? Makan apa yang paling enak? Ya, makan nasi mandi mama pakai daging kambing, masya Allah. Oh, pada keluar semua di sini ya. Tapi kalau umpama makannya sambil marah-marah, enak nggak? Nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Makannya sambil sedih, enak nggak? Makannya sambil enggak nerima kurang banyak, enak enggak? Jadi segala sesuatu apapun, kalau kita hati kita enggak nerima, walaupun zohirnya enak, jadi enggak enak. Sebaliknya, kalau kita hati kita menerima, jangankan makan pakai nasi mandi daging kambing, makan pakai ikan gesek, tahu ikan gesek? Tahu nggak ikan gesek? Pakai ikan gesek doang, ikan gesek sama nasi, tapi menerima pakai sambal, cabai doang sambalnya umpama, menerima kita, masya Allah, asik banget. Jadi pengen makan kan? Kenapa? Hatinya nerima, hatinya bersyukur. Nah, begitu pula kamu kalau ngaji nih sambil bersyukur kepada Allah, ini ngaji jadi nikmat, ngajar jadi nikmat. Iya, nikmat ngajar walaupun nggak dibagi duit umpama, nggak dibagi duit umpama, nikmat gratis, nikmat. Kenapa? Karena menerima, karena syukur. Walaupun bayaran mahal dibayar umpama, tapi enggak nerima, enggak enak. Paham? Maka kamu ngaji penuh bersyukur kepada Allah biar nikmat. Biar nikmat. Bersyukur sama Allah, nikmat. Gurunya aja gak dibayar, nikmat, seneng. Apalagi kamu harusnya lebih seneng. Paham? Gitu ya. Masya Allah. Jadi ngaji itu nikmat, ngajar itu nikmat. Bila mana kita syukur kepada Allah, nerima, masya Allah. Apapun kalau kita terima dengan lapang dada, itu jadi nikmat, senang. Sama baba enggak dibeliin motor, lalu kita nerima, hati tenang enggak? Tenang. Kalau enggak tenang,
kalau enggak dibeliin enggak tenang, enggak enak. Atau dibeliin motor tapi enggak nerima, dibeliin motor bekas enggak nerima, maunya baru. Atau dibeliin baru tapi kurang, iya, kurang nerima, enak enggak? Enggak enak. Tapi kalau nerima, enak. Syukur, enak. Hidup ini penuh dengan syukur tuh enak. Qanaah tuh orang kaya sekalipun duitnya dikit. Kalau dia enggak qanaah walaupun duitnya banyak, ya orang miskin. Kenapa? Enggak syukur sama Allah. Hidupnya enggak tenang walaupun duitnya banyak. Tapi kalau kita nerima, kamu nih belajar kayak begini, kamu nerima, Masya Allah, penuh dengan syukur kepada Allah, ya Allah, maka kamu ngaji nikmat nak. Bahkan kamu akan omelin diri kamu, kenapa kamu tidak bersyukur, kenapa kamu tidak berterima kasih. Padahal kamu sudah diberikan nikmat yang luar biasa, yang enaknya luar biasa. Masya Allah. Kita bisa omelin tuh hati kita. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ta'alimi wa ta'alumi. Bab tentang ilmu, ya, tentang mengajar, tentang belajar. Al-babul sani, bab yang kedua, fi bayani fadlil aini. Penjelasan tentang fardhu ain wa fardhu kifayati, fardhu kifayah min al-ulumi, daripada ilmu-ilmu. Wa bayani hadil fikhi, dan penjelasan definisi fikih, wal kalami, dan membicarakan min ilmi din, tentang ilmu agama. Wa bayani ilmil akhirati wa ilmi dunya, dan penjelasan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Al-babu salisu, bab yang ketiga, fima ta'udduhul ammatu min ulumi dini walaysa min al. Penjelasan tentang sesuatu yang dianggap, yang dinilai, yang dianggap oleh orang awam, ya, termasuk ilmu agama, padahal laysa min al, bukan termasuk ilmu agama. Wa fihi bayanu jinsil ilmil mazmumi wa qadrihi. Dan padanya ada penjelasan jenis ilmu yang tercela dan kadarnya. Al-babu rabi'u, bab yang keempat, nanti membahas tentang fi'afatil munazarati, bencana berdebat. Iya. Orang banyak bencananya. Wa sabab ishtighali nasi bil khilaf wal jadli. Dan sebab sibuk manusia dengan khilaf dan berdebat. Jarang orang yang berdebat, ya, insaf jarang. Kebanyakan mau menang. Yang insaf, oh ya, kamu benar, saya salah, jarang. Ini seperti zaman sekarang ini, jarang. Apalagi dia udah terkenal, debat, tengsin kalau kalah. Semuanya mempertahankan padahal salah. Al-babul khamis, sebab yang kelima, fi adabil muallimi wal muta'allimi, adab, ya, guru dan orang yang belajar. Jadi guru ada adabnya. Begitu pula seorang murid ada adabnya. Pakai adabnya. Adabnya bagaimana? Adabnya beradab. Siapa yang nyalain adab? Aturan manis pada awalnya manis jadinya pahit. Kan heran, gula kok manis, oh, gula kok pahit? Padahal dia gula kok pahit. Karena enggak ada adabnya. Iya. Harusnya ilmu itu kan manis, kok jadi pahit? Nah, adabnya enggak ada. Jadi pikirin tuh adabnya. Al-babu sadis, bab yang keenam, fi afatil ilmi wal ulama'i. Bencana, tentang bencana ilmu dan ulama. Jadi ilmu, ulama ada bencananya.
Ya, bencana ilmu. Na'udzubillah. Ilmu enggak manfaat bencana tuh. Ulama jahat bencana. Ulama jahat bencana. Dia ngerti tentang agama tapi digunakan untuk hal-hal yang jahat, itu bencana besar. Wal alamatil fariqati baina ulama'i dunya wal akhirah. Dan tanda-tanda yang membedakan di antara ulama dunia dan ulama akhirat. Jadi ulama ada dua, kiai ada dua. Siapa aja, baik keturunan mulia maupun keturunan biasa, dia ulama ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau duit melulu untuk dunia, duit melulu. Ada melulunya tuh ya, melulu. Udah mahal melulu dunia. Jangan sampai kamu seperti itu di masa mendatang. Walaupun banyak duit, kalau enggak nerima, enggak bersyukur, enggak bahagia. Walaupun duitnya enggak banyak, tapi menerima, bersyukur, bahagia. Ya syukur-syukur duitnya banyak, bersyukur, menerima. Tapi jangan takut kalau kita ya membantu orang belajar, kita belajar dengan penuh keikhlasan, bahagia. Kamu belajar nih sekarang dengan sungguh-sungguh penuh keikhlasan, hakul yakin bahagia insyaallah. Kenapa? Karena Allah udah janjiin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Enggak bakalan Allah bohong, enggak. Orang yang punya ilmu, beriman, punya ilmu, diangkat derajatnya. Enggak bakalan bohong. Makanya kamu belajar jangan malas-malas. Enggak betah itu setan. 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 Berhenti ngaji, setan tahlilan. Alhamdulillah, kata setan. Dia enggak jadi. Senang tuh setan. Jangan sampai ngaji ngambek mulu, mau ngambek mulu, nangis mulu. Mau pulang aja umpama, kata setan, alhamdulillah biar gede nangisnya tong. Ini ya. Setannya alhamdulillah. Senang tuh setannya. Jadi setan berusaha supaya kita enggak betah itu. Ada enggak kiai yang susah kira-kira? Ada enggak kiai yang susah? Jangan yang akhirat, yang dunia aja. Itu senang banget. Bahkan lebih senang. Enggak ada cerita ulama itu susah, enggak ada. Kenapa? Janji Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kamu kayak gini belum berasa tau. Entar kalau udah 40 tahun baru berasa. Ya Allah, timbul penyesalan. Gua ngapa dulu main-main? Dibilangin sama orang tua enggak nurut, disuruh ngaji enggak mau. Ya Allah. Anak saya jangan seperti ini. Anaknya dibilangin, ntar anaknya gede, anaknya dibilangin gak ngerti lagi. Anakku udah gede, begitu lagi. Mau ngapa gak nurut, nyambung terus. Nah kamu jangan sampai seperti itu. Kalau ada orang memberikan nasihat, ikhlas karena Allah, yakinlah. Bener dan insya Allah kita akan bahagia. Al-bawu sabi'u, bab yang ketujuh, fil akli, tentang akal, wa fadilati, keutamaan akal, wa aksami, bagian-bagian akal, wa maja'afi minal akhbari, apa yang datang padanya daripada berita-berita hadis, keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab.